lagi untuk Bapak Pemuji, buat sekaligus moderator, para mentor dan teman-teman satu. Saya akan mempresentasikan alasan organisasi saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Dominicus Francisco Remasionis. Saya mengikuti Pak Ali pertama di SMP Negeri 3 Welat, Kabupaten Manggarai. Ini rancangan aktualisasi saya berjudul meningkatkan minat baca siswa melalui kegiatan literasi pada kelas 7 SMP Negeri 3 Welat, Kabupaten Manggarai Barat. Oke, SMP Negeri 3 Welat memiliki visi yaitu terwujudnya pendidikan yang berkualitas di bidang fintech, ilmu iman dan ketakwaan yang dijiwai nilai budaya dan karakter bangsa serta berwawasan lingkungan. Dan ada 5 misi, kegiatan saya itu paling berhubungan dengan misi yang pertama dan kedua, yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif guna menghasilkan peserta didik yang cerdas, terampil, sehat jasmani dan rohani, kreatif, inovatif serta memiliki keunggulan kompetitif. Yang kedua, meningkatkan kompetensi peserta didik dalam menguasai. Oke, jadi ada 3 bagian yang akan saya jelaskan, analisis isu yang dipilih, penyebab, gagasan, dan tahap kegiatan. Next. Jadi ada 3 isu yang saya pilih dalam rancangan kali ini. Yang pertama itu menyangkut minat baca, rendahnya minat baca siswa kelas 7 di SMP Negeri 3 Welat. Yang kedua, minimnya kemampuan operasi matematika dasar siswa di kelas 7 juga. Yang ketiga, kurangnya persiapan bagi siswa-siswi untuk mengikuti kompetisi OSN MIPA. Dan setelah menggunakan metode analisis APKL berdasarkan kriterianya yang paling aktual, problematik kehalayakan yang paling tinggi dan layak adalah isu yang pertama, yakni rendahnya minat baca siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Welat. Jadi isu yang dipilih yang tertanya minat baca siswa, kenapa saya pilih isu ini? Karena berdasarkan pengalaman saya sudah 2 bulan lebih saya mengajar. Jadi saya mengajar mata pelajaran IPA. Dalam kegiatan pembelajaran saya, awalnya sebagai guru pemula tentu dengan penuh idealismenya saya merancang semua pembelajaran saya. Tapi pada akhirnya saya terbentur dengan keadaan realita di kelas, di mana bahkan masih ada yang belum lancar membaca. Ditanya, kita tanya apa yang dibaca, belum mampu mengungkapkan kalimatnya sendiri. Dan banyak hal lain yang menurut saya pemicunya adalah karena wawasan kurangnya membaca. Sehingga percuma saya akan mengajar dengan sebaik-baiknya kompetensi dasar IPA, sementara hal paling fundamental yaitu kemampuan membaca itu masih sangat hancur. Jadi sebagai guru, tetap alokasi waktu untuk mengajar IPA, saya akan mengajar sebaik-baiknya. Tapi di luar kelas, saya akan membenahi hal paling dasar dari kemampuan kompetisi seorang siswa itu adalah literasinya. Karena dengan dia punya literasi yang bagus, dia akan punya literasi sains yang bagus juga, literasi numerisasi yang bagus juga. Jadi saya akan membenahi kemampuan literasinya. Sehingga gagasan pemisahan isu saya adalah meningkatkan minat baca siswa melalui kegiatan literasi pada kelas 7 SMP Negeri 3 Welat, Kabupaten Manggarai Barat. Next. Jadi ada 8 kegiatan yang akan saya lakukan. Mungkin saya akan jelaskan, mungkin tidak akan terlalu berpatokan dengan slide. Jadi kegiatan yang pertama itu saya akan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Jadi proses secara keseluruhannya saya akan menyampaikan rancangan saya, meminta persetujuan kepala sekolah untuk melakukan kegiatan ini, sehingga outputnya nanti adalah lembar persetujuan dan dokumentasi. Kegiatan yang kedua itu saya akan membuat poster. Jadi akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Jadi saya akan menjelaskan dan mereka yang akan membuat poster untuk tentang literasi untuk ditempel di ruang kelas. Kegiatan yang ketiga itu saya akan membuat gerakan literasi, itu membaca buku di rumah setiap hari. Jadi saya akan melakukan itu kepada siswa kelas 7. Dan sebagai kontrolnya, saya akan membuat buku penghubung ke orang tua yang akan diperiksa setiap hari juga oleh orang tua. Dan sesampainya di sekolah, saya akan melakukan pemeriksaan secara berkala. Kegiatan keempat, karena salah satu penyebab rendahnya minat baca siswa di kelas 7 ini adalah ketersediaan buku yang kurang, sehingga saya membuat gerakan mencari buku bekas dan koran bekas sehingga bisa saya bawa ke sekolah untuk menambah bahan bacaan. Tidak harus tentang
pelajaran, buku non pelajaran juga bisa untuk menambah wawasan dan perbendaharaan kata mereka. Terus kegiatan selanjutnya saya akan membuat literasi di sekolah setiap hari Rabu. Jadi kebetulan saya wali kelas juga di kelas 7 dan di hari Rabu itu pelajaran saya pertama, jadi sekitar 15-20 menit sebelum pelajaran saya akan membuat kegiatan literasi. Bukunya bisa buku dari sekolah atau bisa buku yang hasil kumpul buku bekas itu bisa dibawa sebagai bahan bacaan di sekolah. Terus kegiatan selanjutnya itu kami akan membentuk klub literasi dan duta literasi. Jadi saya lihat siapa yang punya minat lebih dalam lagi di dalam literasi, itu digabungkan di dalam satu komunitas khusus untuk membentuk komunitas literasi dan juga duta literasi. Jadi di komunitas ini diwajibkan setiap anggotanya membawa buku dan bisa diadakan saling tukar buku. Dan ada momen-momen tertentu nanti bisa sharing hasil apa yang mereka baca supaya kemampuan komunikasinya bagus. Terus kami juga akan membuat mading, karena saya mengajar IPA, jadi kebanyakan nanti artikelnya berhubungan dengan sains, jadi lebih ke literasi sains. Kegiatan yang terakhir, saya akan menyebarkan aksi positif ini mungkin di sosial media, jadi saya akan membuat video khusus gerakan literasi di sekolah untuk saya publikasikan di YouTube maupun Facebook, karena sebelum saya ikut kegiatan ini, saya sudah membuat Facebook halaman sekolahnya itu untuk SMP Negeri 3 Welat. Jadi saya akan publikasikan semua kegiatan literasi, mungkin akan diikuti oleh sekolah lain virus positif ini, supaya gerakan literasi itu bukan hanya menjadi kebiasaan tapi menjadi budaya. Karena saat suatu hal sudah jadi budaya itu tanpa disuruh pun otomatis akan dilakukan. Dan tahapan kegiatannya untuk konsultasinya itu minggu-minggu pertama, sedangkan kegiatan yang lainnya di minggu kedua, ketiga, dan keempat. Jadi saya rasa sekian presentasi rancangan aktualisasi dari saya. Terima kasih. Baik, mari kita. Aktualisasi yang sudah dilakukan secara ringkas mempresentasikan saran saya. Baik ibu mentor, ini ada dua orang yang mengangkat satu menulis dan satu membaca. Ini dua kegiatan yang banyak saling terkait. Sebelum saya masuk ke Pak Gaudensius, saya komentari dulu kan. Tadi Ibu sudah mengomentari dua-dua. Saya juga sependapat dengan Ibu. Ya, jadi memang ini guru-guru kreatif, guru-guru milenial. Jadi mereka menulis kemudian dibuat seperti ini. Jadi saya tadi mendengar komentar Ibu mentor, saya pikir saya juga sangat setuju ya. Jadi Ibu juga sudah sangat mencerna apa yang dipresentasikan oleh guru-guru muda kita ini. Jadi saya setuju dengan masukan-masukan atau dukungan kuat dari Ibu mentor. Ya. Saya langsung menukik kepada Pak Gaudensius. Ya. Saya tadi sudah centrang atau conteng di sini, guru IPA hari pertama. Kok anda menulis lagi tentang ini literasi ya? Ya. Jadi saya tadi sempat lihat judul anda dengan saya lihat jabatan anda adalah guru IPA hari pertama.
kenapa Anda sedikit ini, tapi Anda sudah menjelaskan dengan sangat baik. Baik, terima kasih, ini kerja keras untuk Anda, ASN Milenial, tapi saya yakin Anda akan berjuang keras-keras mungkin, karena itulah tugas Anda ya sebagai guru. Baik, saya langsung lanjut ke beberapa hal yang saya ingin klarifikasi. Saya tadi sudah menyatakan, Anda sudah menjelaskan dengan sangat baik mengapa Anda seorang guru IPA kok larinya ke ini atau literasi lagi ini, tapi Anda sudah menjelaskan. Jadi saya sudah paham tentang ini, isu yang Anda angkat itu sudah. Baik, itu sangat menarik karena itu memang Anda yang harus mencari solusi di hal-hal yang konkret di lapangan ya. Oke, ada sejumlah kegiatan. Ini menarik sekali, ini mulai melakukan literasi 20 menit sebelum pelajaran IPA berlangsung setiap Rabu pagi. Anda ceritakan singkat saja seperti apa Anda buat kegiatan kelima kanan melakukan literasi 20 menit. Bayangan saya kan tadi buku-buku masih kurang. Siswa ada berapa? Lantas Anda mau lakukan literasi yang sampai bukunya dipindah untuk dibaca-baca tidak di 20 menit tidak efektif. Tetapi mungkin Anda punya kreasi lain. Anda ceritakan dulu kegiatan 5 ke 6 karena nanti Anda harus lakukan dan dokumentasikan. Silakan. Saya keempat yang mengumpulkan buku atau koran bekas sebagai bahan bacaan. Jadi karena ketersediaan buku masih kurang dan monoton hanya buku pelajaran dari dana bantuan juga, jadi makanya di aksi nomor 4 saya mengumpulkan buku bekas dengan koran bekas. Oke, saya setuju ya. Jadi Anda punya kegiatan. Ini Anda tulis di sini di schedule ini ada 8 kegiatan. Tetapi di depan ini Anda hanya 7 kegiatan ini. Di belakangnya saya di depan saya tidak tulis yang konsultasi okay. Dengan. Iya, iya. Oke, okay. Berarti yang Anda mau pakai adalah ini ya. Yang di schedule yang ada jadwalkan ini ya, bukan yang di depan ini. Nanti di saat apa di laporan organisasi Anda apa ubah ini ya. Jadi supaya dikoneksi dengan ini. Karena saya tulis di sini 7 dari 9 di 8 tanda tanya karena apa? Anda ini buat harus sudah menjelaskan. Baik, saya setuju dengan semua kegiatan Anda ya, yang untuk memecahkan isu ini. Paling tidak dengan judul meningkatkan minat baca ini, saya pikir tadi Anda seorang guru IPA, tapi kenapa harus itu? Tapi Anda sudah menjelaskan dengan sangat baik ya. Saya kira itu apa? Kreasi, inovasi dari ASN Milenial sekarang. Jadi harus berkreasi ya. Karena itulah Anda harus menemukan sesuatu ketika Anda berhadapan dengan segunung masalah yang Anda ketemui. Ya, untuk berdua, profesian Anda sudah bercerita dengan baik dan bagi saya Anda tinggal melaksanakan dengan baik dan Anda membuktikan. Dibuktikan dalam foto-foto, kalau Anda mau buat video juga lebih baik lagi. Tapi bagi saya, video itu mungkin sebentar karena virus hilang. Ya. Nah, tapi kalau Anda kreasikan silakan. Tapi bagi saya, Anda juga harus melakukan berhak ya. Foto-foto Anda tampilkan. Kegiatan ini, kegiatan 1 sampai 5 tadi berapa ibu ya, kegiatan 1 sampai 8 Anda dokumentasikan ya, dokumentasikan sebagai bukti bahwa tahapan-tahapan ini Anda sudah laksanakan dan dibuktikan dengan sangat nyata supaya kami percaya ya. Oke, terima kasih, selamat berhasil ya, profesional.